Halo para penikmat bola, kembali lagi di Salgi Football TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022, beberapa negara sudah memastikan lolos untuk mengikuti Piala Dunia 2022. Akan tetapi, ada beberapa negara yang harus memasuki babak playoff. Beberapa negara yang harus melewati babak playoff meliputi Portugal, Swedia, Polandia, Skotlandia, Rusia, Italia, Makedonia Utara, Republik Ceko, Austria. Ke-13 negara bagian Eropa tersebut harus bersaing untuk memperebutkan tiket lolos Piala Dunia 2022 Qatar. Dari 13 pertandingan tersebut, ada beberapa negara yang menjadi sorotan, yaitu Italia dan Portugal. Dua negara tersebut menjadi sorotan dikarenakan mereka gagal lolos di fase grup dan harus memasuki babak playoff. Melihat skuad yang dimiliki Portugal dan Italia, mereka seharusnya mampu lolos fase grup dengan sangat mudah. Dan babak playoff ini merupakan babak penentuan negara mana sajakah yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2022. Dari negara bagian Eropa, beberapa mereka sudah memastikan lolos seperti Spanyol, Belanda, Prancis, dan juga timnas Inggris. Mereka sudah memastikan lolos untuk berpartisipasi Piala Dunia dengan hasil yang memuaskan di fase grup. Untuk undian babak playoff sendiri akan dilaksanakan pada bulan November ini. Bagaimanapun hasilnya, babak playoff ini sangatlah ketat karena negara yang mengikuti sama-sama memiliki skuad yang sangat tajam. Cukup sudah video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.